Milo, come here. Tuh, banyak kucing. Tuh kan, balik lagi ya. Oh, tuman ini lolos terus. Ayo, go, 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 go. Panggil papa, tuh. Go, go. No, go. Quickly, go. Tuman. Nah, itulah guys, pagi-pagi disibukkan mencari Wilo yang menghalau kucing nih, bertebaran nih. Pupnya kucing. Telat sedikit sudah. Dan ini tanaman cabai saya nih. Cabai tumbuh dengan subur tanpa pupuk. Hanya dedaun-daunan kering kita masukkan celengan nih, celengan tanaman. Dan ini di selipan pohon tin ada pohon apel ini, bibit apel, apel merah Washington. Dan ini daun bawang apa guys? Daun bawang putih. Tumbuh juga. Dan ini anakannya terong. Ini bawang merah. Dan ini penampakan terongnya karena ada didatangin kutu-kutu seperti ini. Maka terongnya dipanen lebih dini. Pernikahan dini. Jadilah seperti lagu pernikahan dini dong. Gak usum ya guys, pernikahan dini. Belum cukup mentalnya. Oke, ini kutunya nih. Kutu di terong. Dan ini bibit apa ini? Aduh, bibit apa sih ini? Cipir, kecipir. Numpang di pohon pepaya. Duh. Kasian amat ini bunganya selalu gugur, guys. Selalu gugur. Dan ini Citraku. Anakan Citra. Anakan Citra nih tumbuh. Sudah 50 cm. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Melati. Melati suci dan wangi. Tumbuh subur di kebunku. Bertumpang sari dengan si mangga. Nih mangganya pun tumbuh subur daunnya. Ayo kita menanam. Terus menanam pohon-pohon yang bermanfaat bagi kita. Di sini pun bertumpang sari melon dan jambu biji. Tuh, melonnya udah berbunga nih, belajar berbunga, guys. Nah, pengen tahu bunganya melon ya. Ciluk. Ba. Ciluk. Ciluk. Ba. Jambu biji usia 5 bulan sudah mulai kuncup bunga. Apakah kau terlalu muda
banyak sekali kuncupungannya. Tuh. Semua. Nyempil pun ada nih, nyempil-nyempil. Ada bunganya, guys. Nih, tilut. Wah. Wah. Nah. Dan ini pohon jeruk kasturi, buahnya melimpah, tidak pernah berhenti nih. Ya aduh, senangnya ada yang sudah mau siap dipetik tuh guys, buat wedang, wedang, wedang jeruk. Dan ini akan tumbuh bunga guys, tuh putih-putih bunganya. Kita tengok jeruk yang katanya jeruk apa itu, Pontianak guys. Tuh aduh, dihinggapi lalat itu, rupanya dihinggapi lalat itu. Adopsi pohon, pohonnya sudah sekarat, tapi ya masih bersyukur diberi satu buahnya ini. Semoga nanti subur lagi ya. Oke, dan ini penampakan jeruk nipis. Jeruk nipisnya akan dibungakan guys. Sengaja dibuat begini guys daunnya. Oke, terima kasih sudah menonton.